Halo semuanya, sekarang gue mau reaksi salah satu penyanyi terbaik, penyanyi wanita terbaik dari Korea Selatan, yaitu Soyang. Sebelumnya kan gue udah pernah buat tuh video reaksinya dia. Yang pertama tuh lagunya Amazing Grace, terus You Raise Me Up, terus juga yang terakhir itu Lean On Me kan. Kalau kalian belum lihat video gue, tolong lihat ya. Nah, kali ini gue mau reaksi cover Soyang yang judul lagunya itu Power of Love. Lagu ini memang udah populer ya, kita semua tahu siapa penyanyinya, yaitu Celine Marie Claudette Dion atau yang kita sering kenal dengan Celine Dion. Oke, yuk kita tonton aja cover lagunya dari Soyang. Power of Love, here we go. Keren ya, kayak apa namanya, kayak bidadari-bidadari gitu ya setelan bajunya. Cinderella lah, Cinderella ya. Kalau bidadari kan Indonesia tuh, kalau luar negerinya ya Cinderella. I hold on to your body. You made your voice is warm and tender. Wah, udah mulai teriak. 'Cause I'm your lady. Kita semua tahu ya lagu ini ciptaan Celine Dion, jadi lagunya ini yang dia buat buat suaminya ya. Kalau nggak salah kan Celine Dion sama suaminya itu beda berapa tahun ya, sekitar 20 tahun kalau nggak salah ya. Kita fokus aja ke mimik wajahnya atau ekspresinya Soyang ya. Fokus lihat. Rinding kan? Rinding nih. You're something. Oh, the power of love. Soyang ini napasnya panjang banget apa gimana ya? Kadang-kadang kalau dia nyanyi tuh gue yang gatal tenggorokannya. 'Cause I'm your lady. Wow. Dia itu nyanyi gak asal melengking ya. Kayak emang pinter dia ini. Jadi tahu gitu posisi-posisi kapan waktu dia itu ngeluarin kemampuan bernyanyinya gitu ya. Maksudnya gue tuh kemampuan-kemampuan nyanyi yang nada-nada tinggi gitu ya.
terbang. Sebenarnya lagu sedih, sebenarnya. Sayang aja buat cowok, karena kalau buat cewek mungkin ketika dengar lagu atau cover dari Soyang ini pasti nangis ya, terbawa suasana gitu kan, terutama yang wanita-wanita yang udah punya suami ya, pasti ya. Oke, jadi tiap dengar suara Soyang itu, sebenarnya kalau gue tutup mata aja gitu ya, kita dengerin nih suaranya dia, sebenarnya kita udah tahu kalau itu yang nyanyi Soyang gitu kan. Kalian ngerti lah maksud gue pas gue bilang kalau kita tutup mata gitu atau kita dengerin suaranya aja gitu di radio, kita nggak ngeliat mukanya, tapi karena kita tahu karakteristik suaranya dia itu unik gitu ya. Soyang suaranya kan unik tuh, jadi kita tahu, oh ini mah Soyang, ini mah ya kan, kayak gitu. Nah kayak yang tadi gue bilang, Soyang itu nggak kayak asal-asal taro kelebihannya yang suaranya itu melengking-melengking gitu kan. Kayak ada penyanyi yang karena dia tahu kehebatannya di suara-suara tinggi, jadi kadang-kadang di setiap lagunya sampai suara tinggi terus gitu kan. Tapi Soyang ini beda gitu. Jadi dia gunakan setiap momen-momen yang mungkin dia udah pelajari ya, di bait-bait mana, di nada-nada mana yang dia harus pakai suara tinggi itu kan. Keren sih, jadinya kayak lagunya gak asal melengking gitu, tapi penuh dengan penjiwaan gitu ya. Jadi pas tadi dinyanyi aja kan gue sempat merinding gitu kan. Keren. Dan ternyata apapun yang Soyang nyanyiin, kayaknya, kayaknya nih ya, ini masih pendapat pribadi gue gitu ya, apa aja yang di cover sama Soyang itu pasti jadinya amazing gitu ya. Amazing parah, mantul, mantap betul. Wah, gila. Boleh ketemu gak sih sama ini orang nih? Kita foto minta tantangan gitu ya. Ya udah deh, gitu aja ya reaksi dari gue. Gak sabar nih, gue juga gak sabar. Kalian juga pasti gak sabar kan buat lihat video reaksi gue yang berikutnya. Udah, gitu aja. Iya, gitu aja. Oke, okay, see you on my next video. Bye-bye.